Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku, Vial. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, teman-teman nih ya, hari ini hari apa? Hari Kamis, aku mau kasih tau spoiler kan? Nah, coba nih ya kalian, aku mau kasih spoiler, kalian tebak dulu nih. Coba kira-kira apa nih ya? Aku tunjukin sesuatu, aku kasih lihat nanti teman-teman coba komen di bawah nih, kira-kira spoilernya tentang apa? Nah, kalian udah tahu belum jadinya spoilernya tentang apa? Oke, aku kasih tahu ya ke teman-teman nih. Jadi nih teman-teman, kalian lihat deh gambar yang dikasih sama Gossip Girl ke aku. Nah, kalau kalian lihat di situ itu ada apa yang kayak beda sendiri? Ya, benar, ada gitar warna pink kayak yang tadi aku pakai. Sama-sama warnanya kayak warna pink, tapi gitarnya beda ya, guys. Kalau ini gitar yang benar-benar baru banget dan warnanya pink, bentukannya agak kayak gede gitu dibandingkan yang tadi aku kasih tunjuk ke teman-teman. Nah, jadi si Gossip Girl ini ceritanya lagi liatin ada gitar yang kayak nggak ada orang yang punya nih, ditaruh di situ aja. Dia tungguin lama banget, masih belum ada orang yang nyamperin untuk ambil gitar itu. Akhirnya apa? Ya udah, akhirnya dia coba ambil gitarnya karena penasaran kan, kayak udah ditungguin lama tapi nggak ada yang mau ngambil deh tuh. Jadinya dia coba ambil gitarnya dan dia lihat gitarnya tuh benar-benar bagus banget yang warna pink ini, keren banget. Terus tiba-tiba di belakangnya ada orang yang nanyain, kayaknya itu gitarnya punyanya dia gitu deh. Nah, siapa ya itu yang punya gitarnya? Jadi nih, kalau kata Gossip Girl, kayaknya namanya itu adalah Serena Serenata. Nah, aku nggak tahu ini tuh artis siapa gitu, mungkin emang ada di dunia nyata atau gimana ya. Tapi dia itu bener-bener kata Gossip Girl ya, suaranya bagus, terus jago main gitar juga. Makanya nih, jadi nanti update-nya tuh bakal ada paket ini guys, yang akan datang di akhir minggu ini, begitu ya. Nah, makanya nih, kalian penasaran gak kira-kira sebagus apa sih lagunya? Terus kan pasti kita bakal punya package yang kayak gini nih. Aku sih suka anting yang kayak bintang itu, keren. Bajunya juga menurut aku cukup suka walaupun warna pink, tapi ya keren-keren aja buat dipakai. Sama itu kalau rambutnya, kayaknya rambut baru gak sih? Karena kayak curly gitu. Jadi kalau kita punya rambut ini sih, wah keren banget ya. Nah, itu guys, update-nya. Jadi update-nya sebenarnya kecil aja, cuma update paket yang warna pink ini si Serena Serenata, udah itu aja. Dan mungkin habis itu minggu depan kita udah punya update baru yang enggak terkait farm atau peternakan lagi. Jadi mungkin update yang lain lagi ya. Nah, makanya kita tunggu aja tuh nanti. Gitu guys. Nah, sekarang nih teman-teman, aku mau coba kita maksimalin. Aku lagi main di arena robot, di arena pertarungan robot, dan aku belum pernah sampai level maksimum. Jadi aku penasaran emang level maksimumnya berapa. Nah, kita lihat nih, aku udah di level 2 ya. Jadi kita pelan-pelan lihat apakah level maksimumnya itu sampai level 10 dan kayak gimana sih gitu level maksimumnya. Aku tuh kalau nggak salah pernahnya maksimal sampai level 9 atau 8 gitulah kalau nggak salah. Nah, makanya aku mau lihat apakah aku kali ini berhasil sampai level 10 dan apakah benar level 10 itu adalah level maksimum dari
si pertarungan arena robot ini guys. Nah aku udah level 4 nih. Biasa tuh aku matinya di level 5 atau level 6 biasanya. Itu karena kebanyakan aku cuman sendiri gitu guys. Jadi yang lain-lain teman-temannya udah nggak ada, jadi bakal susah banget untuk ngalahin robot yang udah banyak banget kayak gitu. Nah udah level 5 nih, kita harus makin serius ya supaya bisa. Hayo hayo, kalian menurut kalian aku bisa gak nih sampai level 10? Kita coba lihat ya. Wah, dikit lagi nih level 5. Kita ke level 6. Nah, ayo nih. Dan temen aku masih, kita masih ada berempat. Wah, ini terlengkap nih yang pernah ada. Sebelumnya aku gak pernah sampai kayak gini. Maksudnya, temennya tuh biasa sisa satu. Jadi ini temennya masih sisa tiga. Terus kita jadinya berempat nih, baru rekor nih kali ini nih. Nah, udah level 7 aja nih, guys. Ayo kita ke level 8. Nah ini aku tuh pakai yang damage circle-nya 2, terus yang terakhir vitality. Jadi ini tuh menurut aku komplit banget sih paketnya, terutama yang damage circle ya, karena aku suka banget yang damage circle itu. Nah, udah level 8 nih. Dikit lagi level 9, guys. Ayo doain, semoga berhasil. Dikit lagi, guys. Dan temen aku sisa satu doang, jadi kita berdua aja. Tapi feeling aku bisa sih harusnya. Nah kita lihat aja ya nih, udah level 9, temen aku masih ada juga, jadi santai. Dan dia pakai damage circle juga, harusnya bisa nih. Harusnya sih bisa ya, harusnya. Ayo, udah level 10 nih kita guys. Wah, apakah kita akan berhasil? Kita lihat nih ya. Ini udah level 10 nih. Ayo, 47, 52. Oke, 55, 58, 59. Harus 120 musuh nih guys. Kita lihat apakah saya akan berhasil ya. Oke, bisa yuk. 94, 98, 101, 103. Ayo bisa, dikit lagi. 107, darah aku setengah lagi. Aku harus lincah nih, kalau nggak bisa gawat. Oke, nice. 5 lagi guys, nah dapat darah juga. Nah, mantep. Ya, teman aku jangan sampai kalah ya. Nah, kita berhasil. Jadi ini ada level 10. Dan apakah ini level terakhirnya guys? Kita lihat aja.
Wave 10 apakah benar level terakhir? Iya benar guys, jadi Wave 10 adalah arena pertarungan robot yang terakhir. Yeay, pecah rekor, akhirnya aku selesai juga sampai Wave 10. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku. Dan bye-bye guys. Thank you.